Okey, kita bersua kembali untuk kita bercakap berkenaan Carnival Pharma Fest 2024 ataupun 2024 at Kelantan. Untuk bercakap lebih lanjut bersama dengan saya, Puan Wan Faizatul Aniza Ismayatim, Pengarah Pharma Negeri Kelantan. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Terima kasih bersama dengan kami. Banyak produk-produk tempatan yang dihasilkan oleh IKS dan juga usahawan-usahawan tempatan. Tapi sebelum itu, kita nak bercerita tentang atur cara yang akan dianjurkan nanti. Mayuh kita bercerita dulu tentang peranan pharma dalam konteks keusahawanan dan juga dalam konteks produk-produk tempatan. Okey. Terima kasih Cik Ismail. So, sebenarnya pharma ni adalah merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan lah. So yang mana pharma ni kita berfungsi dalam menjalankan ataupun melaksanakan aktiviti-aktiviti pemasaran lah. Untuk produk-produk yang berasaskan pertanian dan juga produk agro makanan. So di bawah pharma sendiri kita ada lima komponen utama yang mana kita yang pertamanya adalah kita membangunkan luang-luang pasaran. So maknanya luang-luang pasaran ni kita membangunkan ruang ataupun tempat untuk usahawan, para petani memasarkan produk keluaran mereka lah. So yang keduanya adalah kita membangunkan infrastruktur pemasaran. So infrastruktur pemasaran seperti yang kita semua ketahui, kita ada pasar tani, so kita ada RTC, so itu adalah infrastruktur pemasaran yang disediakan oleh pharma. Dan seterusnya pharma kita membangunkan usahawan itu sendiri. So maknanya program yang kita bawa hari ini, Pharma Fest nanti, so di mana kita membawa pelbagai usahawan dan pelbagai produk untuk mereka memasarkan sendiri produk-produk tersebut lah. So dan lagi satunya adalah kita pembangunan produk. So maknanya produk-produk usahawan kecil dan sederhana kita bangunkan daripada segi packaging, labeling dan kita bawa ke pasar raya ataupun kita akan bawa ke luar negara dan sebagainya lah. So dan lagi satu fungsi pharma juga adalah daripada segi regulasi pemasaran. So regulasi pemasaran ni kita ada grading, packaging, labeling. So jadi sekiranya melibatkan produk-produk hasil pertanian yang nak masuk ke dalam negara ataupun nak keluar negara, so pharma kita ada satu akta, akta 141. So di bawah itu kita menekankan tentang grading, packaging dan labeling. Itu adalah antara peranan utama pharma lah di dalam pemasaran hasil pertanian dan produk-produk agro makanan. Okey, sudah sedikit berkenaan pharma dan juga industri agro makanan dan sebagainya. Kita nak terus saja kepada penganjuran Carnival Pharma Fest 2024 di Kelantan. Lokasi setepatnya Puan dan juga serta sejarah dan juga imbasan kembali Pharma Fest yang telah dianjurkan berkenaan konteks negeri dan juga di Kelantan. Okey, baik. Sebenarnya Pharma Fest 2024 ini at Kelantan akan diadakan pada 24 hingga 28 Julai 2024 di RTC Kelantan Tunjung Kota Baru lah. Okey, so jadi sebenarnya Pharma Fest ni adalah satu penjenamaan semula sebab sebelum ini bermula pada tahun 2018. So Pharma Kelantan kita melaksanakan program-program ataupun satu carnival yang kita kenali sebagai Pesta Orkid, Flora dan juga Herba. Okey, untuk tahun 2024 ni kita memberi satu nafas baru kepada program tersebut yang kita namakan sebagai Pharma Fest lah. So di bawah Pharma Fest pada kali ini kita berkolaborasi dengan pihak swasta yang mana kita sediakan poket-poket event yang lebih banyak, lebih besar lagi untuk kita hebahkan kepada para pengguna, kepada para pengunjung dan juga kita membawa lebih ramai lagi usahawan-usahawan. Kita mengumpulkan usahawan, pengeluar, pengguna di bawah satu bumbung. So antara program-program yang akan kita jalankan di Pharma Fest nanti, salah satu daripadanya adalah Pesta Flora sendiri. So kita akan ada empayar makanan yang mengumpulkan semua makanan-makanan popular negeri Kelantan. So kita ada produk-produk industri makanan asas tani dan seterusnya kita akan ada juga Semarak Kota Baru. So di bawah Semarak Kota Baru ni akan ada pelbagai program dan aktiviti untuk para pengunjung. So jadi itu adalah antara komponen yang menarik untuk kita sama-sama menjalankan ataupun kita menganjurkan program ini pada 24 hingga 28 Julai 2024 di RTC Tunjung dari jam 10 pagi hingga 11 malam lah. Setiap hari 10 pagi hingga 11 malam. Ya, setiap hari 10 pagi hingga 11 malam. Karnival terbesar di negeri Kelantan ini. Ya, kalau kita ikutkan ini adalah julung kalinya diadakan Pharma Fest dan kita menjangkakan ia akan menjadi satu karnival yang terbesar di negeri Kelantan pada tahun 2024 ini. Dan dalam masa yang sama negeri Kelantan juga kita menyambut
program Tahun Melawat Kelantan 2024. So itu sebenarnya in conjunction dengan Tahun Melawat Kelantan. So kita adakan program Pharma Fest 2024 at Kelantan ni lah. Tepat dan kena pada masanya Tahun Melawat Kelantan 2024. Antara pengisian program dan juga itinerary lah kita kata atur cara yang akan diselitkan, ya, disempurnakan sepanjang Carnival Pharma Fest 2024 ini. Alright. So Carnival ini akan berlangsung selama 5 hari. Okey, selama 5 hari. So jadi kita mengumpulkan semua usahawan dan pengeluar daripada negeri Kelantan dan juga termasuklah di negeri-negeri yang di sekitarnya seperti Pahang, Terengganu, Pulau Pinang. Kita turut membawa usahawan-usahawan inilah. So jadi di bawah program Pharma Fest ini, kita akan menempatkan lebih kurang dalam 200 gerai yang menjual produk-produk hasilan pertanian, yang akan menjual produk-produk makanan yang saya bawa kat depan ni. So ini adalah salah satu daripada produk-produk usahawan-usahawan keluaran usahawan Pharma Negeri Kelantan lah. Okay. Yeah? So yang mana kita lihat ada sos, ada kopi dan sebagainya. So produk-produk ni semua sebenarnya bukan saja dipasarkan negeri Kelantan, malahan telah berada di luar negara sekalipun. Jadi kita mengumpulkan produk-produk ini untuk kita bawa untuk diketengahkan kepada pengguna lah. So dalam masa yang sama juga, kita turut mengadakan program jualan agro madani. Okay, so jualan agro madani ini adalah merupakan satu program di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan lah. So yang mana semasa berlangsungnya Carnival Pharma Fest ini, so kita akan turut mengadakan jualan murah. Okay, yang mana ianya akan memberikan penjimatan bagi produk-produk seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, ayam dan sebagainya. So kita akan bagi kepada pengguna tawaran harga pada antara 5 ke 30%. Okay. Jauh lebih rendah berbanding dengan pasaran setempat. Yeah. So dan yang yang menariknya Cik Ismail ya. So jadi kita akan adakan jualan combo madani. So jadi jualan combo madani ni memang sentiasa ditunggu oleh masyarakat setempat lah. So yang mana kita ada dua combo. So yang pertamanya, kedua-dua combo ni bernilai RM10 saja. So kalau kata di harga biasa bernilai lebih kurang dalam RM18. So dalam combo ni kita ada ayam, kita ada sayur-sayuran, so kita ada mie dan kita ada juga combo telur, bawang. Yang jualan mana jualan tu hari apa? Jualan tu kita laksanakan pada setiap hari. Setiap hari? Daripada 24 sehingga 28 kita akan ada program jualan agro madani. First come first serve lah. First come first serve. So jadi dia sangat-sangat limited edition lah. Kena datang awal pagi, pukul 10 ni rasa ni. 8 pagi dah kena beratur. 8 pagi dah kena beratur dah. Okey, itu antara pengisian-pengisiannya. Dan juga pertandingan masakan warisan juga akan diadakan. Ya, betul. Sebenarnya program Pharma Fest ni juga adalah kita nak mempromosikan program MAHA 2024. So pada tahun ini Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM lah. Okey, kita akan mengadakan satu karnival pameran yang terbesar lah. Memang yang sentiasa dinanti-nantikan iaitu MAHA. So MAHA pada tahun ini akan berlangsung pada bulan September nanti di Maib Serdang. So jadi di bawah Pharma tu sendiri kita ada kluster empayar makanan. So kluster empayar makanan ni kita daripada negeri perlu membawa produk-produk yang menjadi keistimewaan, produk-produk yang menjadi kita kata warisan ataupun tradisional negeri masing-masing lah. So di Kelantan kita ada makanan warisan iaitu laksa lemak Kelantan. So jadi semasa berlangsungnya Pharma Fest 2024 at Kelantan ini, so kita akan mengadakan pertandingan masakan laksa lemak Kelantan. So siapa pemenang nanti, so kita akan bawa mereka untuk berniaga di Pharma di MAHA pada 2024 di Maibs nanti. So jadi pertandingan ini sebenarnya bukan saja dijalankan di negeri Kelantan. So malahan di negeri-negeri lain juga, Pharma negeri-negeri lain juga turut menganjurkan pertandingan yang sama. So kita nak pilih makanan warisan which is the best. Okey, antara laksa lemak yang paling sedap di Kelantan. So mana satu yang paling sedap sekali, mana satu yang paling enak, yang paling orang kata baguslah ya daripada segi rasanya, persembahannya. Okey, so kita akan bawa untuk kita ketengahkan semasa MAHA nanti. Jadi itu antara sesuatu yang menariklah daripada Pharma Fest 2024 at Kelantan dan seterusnya menuju ke MAHA 2024 nantilah. Ya, ini nak cari wakil. Ya, kita nak cari wakil. Sebab kalau kata okey, Puan, mungkin boleh sama-sama kongsikan harapannya, sasaran pengunjung yang akan datang ke Pharma Fest at Kelantan ini dan juga perkongsian untuk mengajak ramai-ramai datang ke Pharma Fest di RTC Tunjung. Okey.
Seperti yang kita sedia maklum, program ini akan berlangsung selama 5 hari lah, pada 24 hingga 28 Julai 2024. So yang mana kita mensasarkan seramai 185,000 orang pengunjung yang akan hadir ke RTC Kelantan nanti sepanjang program ini berlangsung lah. So jadi kita juga telah membawa lebih kurang dalam 260 usahawan yang akan bersama-sama di dalam Pharma Fest nantilah. So jadi dengan bilangan usahawan ini, dengan bilangan pengunjung, so kita mensasarkan nilai jualan sebenarnya untuk program ini adalah sebanyak 3.6 juta lah. So dan program ini kita mengharapkan akan dapat meningkatkan sosioekonomi dan taraf ekonomi serta pendapatan usahawan dan petani terutamanya di negeri Kelantan. So dalam masa yang sama juga kita mengharapkan bahawa pengguna yang hadir ataupun masyarakat yang hadir akan dapat membeli produk-produk agro makanan, produk-produk hasil pertanian ini pada harga yang sangat berpatutan. Yang saya maklumkan tadi, pengurangan antara 5 ke 30% jauh lebih rendah berbanding dengan pasaran semasa lah. So jadi saya mengharapkan bahawa program ini akan dapat menarik minat ramai pengunjung dan masyarakat untuk hadir bersama keluarga. Sebab kita bukan sahaja ada pameran dan jualan. So jadi kita juga ada pertandingan. Tadi saya maklumkan pertandingan masakan. So kita ada juga pertandingan untuk kanak-kanak, pertandingan untuk keluarga dan sebagainya. Kita ada pertandingan puzzle, kita ada pertandingan makan tembikai, makan jagung dan sebagainya. Macam-macam. Dan di sini juga sebenarnya kita ada, saya bawa juga lah ya, ini adalah hybrid daripada orkid. Orkid hybrid. Orkid hybrid. So jadi aranda hybrid. So jadi di bawah Pharma Fest ini melalui kluster Pesta Flora, so kita akan bawa lebih kurang dalam 200 spesies orkid yang akan dipamerkan dan akan di dijual Pharma di Pharma Fest. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut datang pada tarikhnya 24 hingga 28 Julai 2024 di RTC Tunjung, 10 pagi hingga 11 malam. Terima kasih puan sama kami. Terima kasih pihak Pharma Negeri Kelantan. Kita jumpa di sana 24 hingga 28 Julai 2024 dan insya-Allah juga akan berada di Maha pada bulan September nanti. Terima kasih.